Lain pula di Kedah, situasi banjir di daerah Kota Star dilihat semakin membimbangkan. Selain kawasan perkampungan, beberapa kawasan di sekitar Bandaraya Alustar turut dinaiki air. Wartawan Fakrul Razzi Ismail meninjau situasi semasa di sana. Teruskan dengan laporannya, Fakrul. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah, saudara, ketika ini saya berada di kampung Alur Gunung Alustar, di mana kampung ini antara kawasan yang terjejas teruk dan dilanda banjir sejak beberapa hari lalu. Dan sejak pagi tadi, keadaan semakin membimbangkan dan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, APM daerah Kota Star, telah pun bersiap siaga melakukan pemantauan dan memindahkan penduduk yang terjejas. Dan untuk mengulas dengan lebih lanjut mengenai situasi terkini keadaan banjir di daerah Kota Star, bersama saya adalah Lieutenant Pertahanan Awam Muhammad Hilmi Yaakob, iaitu pegawai operasi APM Kota Star. Jadi tuan, boleh teruskan dengan perincian bagaimana situasi terkini banjir di daerah Kota Star pada hari pada petang ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan daripada RTM. Jadi saya Lieutenant Pertahanan Awam Muhammad Hilmi Yaakob selaku pegawai operasi dan bencana APM bagi daerah Kota Star. Hari ini petugas seramai 2 kali pegawai dan 8 kali anggota membuat tinjauan di lokasi Alu Gunung, di mana kita mendapati kawasan-kawasan sekitar telah dinaiki air dan kedalaman air adalah 0.5 meter di kawasan persekitar rumah. Dan saya telah mendapat pemakluman daripada penduduk kampung sekitar, di mana ada sesetengah telah berpindah ke pusat pemindahan SK Gunung dan ada sesetengah penduduk yang berpindah ke rumah saudara mara yang berdekatan. Jadi tinjauan ini kita lakukan agar masyarakat maupun penduduk setempat memberikan perhatian khususnya dari sudut pemindahan agar proses pemindahan kita berjalan dengan lancar dan juga keutamaan keselamatan kepada penduduk-penduduk yang terlibat. Selain daripada kawasan Kampung Gunung, kawasan mana lagi yang terlibat dengan banjir di daerah Kota Star? Okey, untuk makluman pihak tuan, pada sebelah semalam kita telah melakukan operasi menyelamatkan dan memindahkan mangsa-mangsa banjir kita. Semalam kita berada di lokasi Kampung Alor Jawi, iaitu di kawasan Tajar, dan kita masuk ke kawasan Kampung Kuar, okay, sebelah Mukim Tajar. Jadi operasi kita lakukan dan kebanyakan kawasan-kawasan di sekitar perkampungan ni yang melibatkan kawasan yang terdedah banjir ni adalah yang pesisiran sungai dan juga kawasan sawah padi, di mana kalau kita lihat di kawasan sawah padi banyak air telah meningkat dan sungai-sungai sekitar pun penuh. Jadi yang terjejas ni kebanyakan adalah penduduk yang berada di kawasan sektor pertanian sawah padi dan juga di kawasan berdekatan sungai. Tuan, saya juga difahamkan Bandaraya Alustar juga turut dinaiki air dan keadaan air juga semakin meningkat. Jadi tuan boleh ulas sikit bagaimana situasi sekini? Okey, sebentar tadi saya telah menggerakkan anggota kita di peringkat pemantauan, di mana anggota saya telah melaporkan maklumat yang diterima adalah benar, di mana di sekitar kawasan Bandaraya Alustar air mulai naik tetapi keadaan masih lagi terkawal. Dan kita di Angkatan Pertahanan Awam khususnya daerah Kota Star akan sentiasa membuat pemantauan agar keselamatan penduduk, keselamatan masyarakat terjamin. Jadi nasihat tuan kepada penduduk khususnya tinggal di kawasan berdekatan dengan sungai mengenai keadaan cuaca ini? Selaku pegawai operasi APM di Arau Kota Star, saya menyarankan agar khususnya masyarakat yang berada berdekatan dengan kawasan yang terjejas banjir di kawasan pesisiran sungai, di kawasan sawah padi dan tempat yang dinaiki air, agar pertama mematuhi arahan pihak kuasa, sekiranya diminta untuk berpindah, kita berpindah, dan seterusnya menghubungi talian kecemasan 999 untuk bantuan andai kata pada ketika itu kita dihadapi sebarang masalah dan juga musibah. Baik, terima kasih tuan sudi bersama dengan kami pada petang ini. Terima kasih kembali tuan. Jadi saya kira setakat itu saja perkembangan semasa mengenai banjir yang berlaku di daerah Kota Star. Kembali bersama rakan tugas di Berita Wilayah. Silakan. Terima kasih.